Pemirsa, meski telah melampaui target medali yang dibebankan oleh KONI Jawa Barat, namun tim menembak berharap masih dapat mendulang medali emas pada 7 nomor pertandingan tersisa. Tim menembak Jabar hingga saat ini sudah mengoleksi 10 medali emas dari total 9 medali emas yang dibebankan. Tim menembak Jawa Barat masih kokoh di puncak klasemen, sementara perolehan medali terbanyak dengan raihan 10 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Saingan terdekat tim menembak Jawa Barat yakni tuan rumah Papua yang menempati peringkat kedua dengan mengoleksi 5 medali emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Saingan terberat berikutnya yakni DKI Jakarta dengan raihan 4 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Pelatih menembak Jawa Barat Wahyu Hidayat mengatakan di sisa 7 nomor ini memang persaingannya cukup berat. Jika secara perhitungan ada kemungkinan hasil akhir nanti, jumlah medali Jawa Barat dengan Papua akan memiliki jumlah yang sama. Namun demikian, pada 7 nomor pertandingan yang tersisa, Jawa Barat menargetkan meraih 2 medali emas lagi. Ya, peluang Jawa Barat kayaknya untuk juaramu yang terbuka ya? Kalau dihitung memang kemungkinan bisa sama dengan Papua. Jadi kita hari ini kan 10, mereka juga sampai hari ini kalau saya tidak salah sudah dapat 5 ya. 5 ada di trap itu ada 4 medali lagi. Kalau mereka dapat 4 semua 9 dengan 300 meter 10 juga. Itu jadi kita berebutnya itu di sebenarnya 300 meternya yang kita berebut sama mereka. Kalau nomor 25 meter kita tidak berebut sama mereka, di 10 meter yang sekarang juga kita nggak berebut sama mereka. Jawa Barat telah menargetkan meraih 9 medali emas pada cabang olahraga menembak. Namun hingga saat ini tim menembak Jawa Barat nyatanya sudah melampaui target awal dengan torehan 10 medali emas. Irfan Haryadi, Bandung TV.